Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat hantaran dari kain jarit. Langsung aja ya, kita ke videonya. Langsung aja ya, ini untuk jarit yang pertama kita buka dulu. Dan ini akan kita buat bentuk kipas. Kalian pasti udah hafal banget ya gimana caranya. Setelah selesai, ini langsung kita ikat menggunakan karet gelang. Kemudian ini lanjut ke jarit yang kedua. Ini kita buka dulu, kita lipat jadi dua ya awalnya. Kemudian kita lipat lagi seperti di gambar. Ini jangan sama panjang ya teman-teman, jadi lebih pendek sebelah dan kita lipat lagi lebih pendek lagi seperti di gambar. Kita balik dan kita lipat lagi, kita tekuk. Oke, seperti di gambar. Dan kita jadikan seperti segitiga ya. Kemudian ini kita letakkan di box hantaran. Ini bentuk kipasnya kita letakkan dulu, kita rapikan. Dan kemudian bentuk yang kedua ini kita letakkan di bagian atasnya jarit yang pertama. Kita rapikan dan kita sematkan jarum pentul ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung channel kami ya, dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.